Halo, assalamualaikum. Ini punya mereka mana? Dompet ini nanti ya? Oh, di depan. Mana tuh lagi? Ambil dompet. Yuk. Assalamualaikum. Lagi apa? Cerita. Cerita ada yang belajar. Wih, kamu punya sepatu roda? Punya. Sini sini duduk. Sehat? Sehat. Ada. Eh, ini Bu, ada titipan. Saya buka ya. Apa namanya? Ini buat anak-anak dari Ibu Sri. Ini silakan. Sama ada titipan uang. Dari teman-teman. Kadang gitu loh, lupa. Ini ada titipan uang juga 300. Tapi dari siapa saya lupa ya. Kadang banyak yang WA orang itu. Sampai lupa. Yang penting amanah sudah kita kasihkan saja ya sama buku itu tadi. Gimana? Udah ada yang siap ini setoran? Udah ada yang siap setoran belum? Belum. Oh ya, sekarang boleh mau nanya-nanya. Untuk kira-kira yang ada nggak yang dibutuhkan buat untuk anak-anak ini untuk proses ke depan seperti penghafalan biar mungkin bisa membantu atau apa itu kira-kira apa kan untuk anak-anak yang dibutuhkan? Ya untuk membantu proses belajar mengaji seperti itu mungkin. Sementara kalau untuk mengaji itu kalau sudah cukup. Mungkin ada yang lain? Ya mungkin yang belum ada yang tapi dibutuhkan gitu apa kira-kira? Ya paling sepeda sekolah anak-anak itu ya Mas. Oh, anak-anak ini sekolah. Kan semua anak-anak ini sekolah di luar. Sekolahnya juga beda-beda. Ada yang SD di Gajahan, terus SMP Angkasa, SMP Solo Madu, SMK. Biasanya selama ini pakai sepeda. Cuman itu kan udah lama sepedanya, udah dari kakak-kakaknya yang alumni yang udah selesai itu kan dipakai adiknya. Masih ada di sini barang-barang? Masih, yaitu apa, keluar masuk bengkel itu. Oh, mana sih barangnya, boleh lihat? Boleh. Nah. Sepeda di sana. Ini contoh sepedanya. Ada yang masih bagus, ada yang sudah rusak gitu. Yang itu sama yang dalam. Oh, ini udah rusak yang di dalam. Terus yang ini? Yang itu ada yang bagus. Ada yang bagus, ada yang rusak.
Sekarang udah masuk sekolah? Kadang seminggu sekali. Oh, terus kalau biasanya kalau kondisi begini naiknya apa ke sana? Kalau kan paling sepeda-sepeda yang bagus itu. Terus yang enggak dapat yang enggak ini? Maksudnya biasanya ganti. Biasanya gantian. Oh. Sekolahnya gantian atau naik sepedanya gantian? Naik sepedanya. Terus kalau pas ada yang sekolah pas kebetulan sekolah semua gitu, ada yang enggak pegang sepeda terus naik apa? Nah, itu diantar. Pakai mobilnya itu. Pakai motor. Oh, pakai motor. Ganti-gantian gitu. Ya ini. Siapa nama lupa terus? Raka. Ini saya sama calon adik-adik ipar. Sama calon. Oh ya, ini calon saya. Kalau ini adik-adiknya. Oh, adik-adik mbaknya. Iya. Dengan mbak siapa, Mbak? Nandita. Berarti sepeda ya yang kebutuhan. Kebutuhan. Karena anak-anak itu kan masih meskipun daring itu kan masih kayaknya seminggu dua kali, tiga kali gitu masih bolak-balik ke sekolah. Kemudian kalau kan anaknya ini kan tahfiz kan, menghafal Quran kan. Ada Pak De. Kebutuhan untuk itu apakah ada sih? Kalau yang model seperti itu enggak ada ya. Cuman kalau kebutuhan untuk menghafal itu paling cuma Al-Qur'an sama orangnya saja. Iya. Enggak ada yang lain ya. Enggak ada. Oh. Iya. Kemauan anaknya sama Al-Qur'annya. Oh, siapa tahu. Kan saya enggak ngerti. Jadi enggak ada kayak misalnya yang kebutuhan khusus harus punya ini punya itu enggak. Oh, enggak ada. Paling ya mau buat sekolah itu aja ya. Iya, sekolah aja. Sekolahnya tuh di sekolah apa? Sekolah Islam juga. Iya. Sekolah apa? Negeri, Mas. Oh. Yang swasta cuman ada 4 swasta angkasa. Selama ini yang biayai? Ya biaya selama ini sebenarnya kita itu mandiri. Jadi kalau memang ada orang mau bantu ya kita terima, cuman kalau kita misalnya cari bantuan apa itu enggak. Pokoknya bismillah lah kalau memang anak-anak di sini tuh rezekinya sama kita ya udah semuanya istilahnya Allah atur dengan sebaik mungkin, kita tinggal jalanin aja. Selama ini biayanya ya dari kita. Kalau ada tamu gitu ya seperti ini saya kumpulkan nanti untuk kebutuhan sekolah, makan apa gitu. Kalau salahnya kurang nanti dari gaji habisnya. Oh iya, iya. Kamu udah Quran? Adek, sudah? Hebat ya. Kelas berapa sih? Kelas 3. Kelas 3 udah Quran. Mereka ini kan ini masih yatim sama du'afa itu enggak istilahnya ya pun enggak dibiayain atau dikirim 1% pun dari orang tuanya. Izinmu itu enggak. Terima kasih. Minum, Mbak Nanita. Minum deh. Nafil. Minum walaupun sedikit. Kita dari buat. Alhamdulillah sehat. Tadi juga habis dari sana. Sore kita sama-sama. Sore sama Bang Revi juga sama-sama ke sana.
Terus pulang ini tadi istirahat dulu, makan, ada kerjaan sedikit, baru lanjut ke sini. Tadi mau lanjut sekalian, udah malam aja lah. Bagi-bagi waktu. Ada yang mau disampaikan? Apa? Ada yang mau disampaikan? Kapan nih setoran? Setoran hafalan kapan? Hafal seperempatnya. Oh, baru seperempatnya. Jus berapa? Jus 2. Jus 1 udah hafal berarti. Jus 1 sudah hafal. Udah, hafal lagi lupa. Kalau kamu? Jus 1 sudah hafal. Belum nih, masih udah hafal semua tapi masih merujak. Yang siap kabarin aja. Ini jus 30 udah selesai. Siapa itu? Sudah hafal semua. Aduh, luar biasa. Berani? Berani tidak? Kalau berani nanti dapat hadiah. Tapi hadiahnya tidak sekarang nanti. Kalau berani dulu nanti pasti dapat hadiah. Dari siapa namanya? Adibah. Adik Adibah, berani enggak? Ayo belajar berani. Suka sama Melani. Kapan Melani ke sini? Kapan ke sini? Ngajak saya ke sana ya. Kalau enggak enaknya di sana gini, kita kan agak sungkan karena di sana kan komplek perumahan. Mungkin kita enggak apa-apa. Cuman omongan tetangga itu aja. Kecuali rumahnya mungkin di kampung itu enak, beda lah. Di sana agak untuk COVID ini di perumahan yang kita tempatin tuh ketat. Paling nanti kalau yang rumah baru udah jadi mungkin lebih nyaman, beda lah sama di tempat yang tadi. Mungkin kalau main ke sana bisa. Ayo adik-adik bah, berani tidak? Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Ayo melatih keberanian, adik. Kan bisa dapat hadiah. Baca dapat pahala, dapat hadiah. Malu. Ada yang berani? Siapa seperempatnya? Malu. Malu. Mau dicoba? Loh, berani kalau nggak apa-apa. Buh, langsung habis. Bareng bagaimana? Oh, enggak apa-apa. Orang masalahnya enggak apa. Kan budget dong. Kecuali aku apa sih sama Rex ya. Mungkin dikasih Quran gitu. Oh. Disimak, kamu yang nyimak.
Ayo, ada yang berani. Ini aja, siapa kamu? Ayo. Oh ya, ini lagi ini enggak bisa megang. Ini aja yang besar. Bantu cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wama ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Kodana rota kelu bawa jai kapis sama walan walian naka kiblatang tarudoha pawali wajaka syatrol masjidil haram wahai sumaku tumpa walu juhakum syatroh wa innal ladhina utul kitab bikul li ayatim ma tabi'u kiblatak kiblatak ma an utul kita la ya'lamu utul kita la ya'lamu annahul innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim ma law bighafilin amma ya'malun in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'a qiblatahum wama ba'dhum bitabi'a qiblata ba'd wala in ittaba'ta hawa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin walikulli wijhatun huwa mu'alliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah innallaha bin-nasi la'rufur rahim walikulli wijhatun huwa mu'alliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram alikul wa innahu lal haqqu mir rabbik wa haitsu innahu belum batas masjidil haram toh masjidil lo masjidil haram ini ta Allah yakuna linnasi hujjatun illa alladhina zalamu fala tafsahum wakhshawni waliutimma ni'mati alaikum wa la'allakum ta'qilun ma arsalna fikum rasulam minkum jatlu alaihi ayatika wa yu'al tika wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takurun ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna sofa wal marwata min sa'irillah. Man hajjal baita aw yatamarra fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Man tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Innal ladzina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumul lahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal illal ladzina tabu aslahu wa bayyanu fa ulaika 'alaihim la'natu Aulaika alaihim la'natum roi wal malaikati wan nasi ajal. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika tika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yuwaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma yanfa'a bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Aminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzab. Annal quwwata lillahi jami'a. Wa annallaha syadidul 'adzab. Idh tabarra alladzina tubi'u min alladzina ittaba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ya qala alladzina Aqala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurimu law ayatihi linnasi la'allahum kadhalika yurimu law ayatihi linnasi la'allahum. Lahum hasyarat kadzalika yurimum ayati linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya ayuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i minal wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul 'adzim. Selamat. Namanya siapa? Muhammad Afnan Hafiz. Hafid. Kamu pengennya apa? Kalau hadiah? Hah? Kalau boleh tahu? Tahu. Kira-kira apa? Baju, sepatu, atau tas, atau apa? Sepatu. Ukur berapa? Hah? Ukuran berapa? Ukuran 40-an. Kok 40-an? Yang pas lah. Enggak, 40. Ayo.
Sabar ya. Kan nggak bisa malam ini langsung datang. Makanya biar semangat kan, ya kan? Biar semangat. Ayo ada yang berani lagi? Adiba. Yo. Nanti kadonya ketemu Melani sudah. Saya bawa ke sini sudah. Ada yang berani enggak? Ayo Adiba. Tadi katanya berani. Tidak apa-apa. Enggak usah malu. Apa? Ayo. Masalahnya suka di tesnya juga sekali duduk. Yang ngetes siapa itu biasanya? Nanti ada gurunya. Kalau di sini ya abinya udah berapa? Berarti sebelum dites sama ustadznya dites abi dulu gitu. Di sekolahan juga ada ya, juga. Ayo berani, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ditemenin sama kakak itu. Nggak apa-apa dari situ aja. Ma, siapa namanya? Rama. Siapa Rama? Raka. Berani kah tidak? Ini bukan orang lain. Jadi untuk penyemangat kedepannya. Mampunya mereka itu yang penting harus ada setoran setiap hari.